Hai guys, balik lagi ke channel Habit by Hand. Kali ini kita ada di salah satu brand sushi terkenal di Jepang yang ada di Indonesia, yaitu Sushi Tei. Sangat terkenal ya guys ya, sudah dari zaman lama bahwa ini sushi ini sangat enak. Dan kali ini di Semarang ada buka gerai Sushi Tei di Mall DP Mall. Nah, di Sushi Tei di Mall DP Mall ini menggunakan barang yang kita namanya Prime Stone. Koleksi salah satu koleksi Habit by Hand yang namanya Prime Stone, tapi ditaruh di mana guys? Tuh, taruh misalnya di sini guys. Ya, ditaruh sebagai dekorasi di atas seperti itu. Keren ya. Terus dari ujung situ sampai ujung sana. Bukan hanya itu, dia dipakai sebagai, nih guys. Jadi ceiling-nya dia menggunakan tekstur batu. Tekstur batunya dipakai sebagai background. Jadi ini kayak rangka-rangka atapnya si Sushi Tei. Atasnya itu jadi kayak kayak efek-efek dari dekorasi interiornya. Jadi mungkin membuat kayak ada suasana langit yang gimana gitu ya. Tapi ini menggunakan tipe batu, silver spark, prime stone, dipasang di backgroundnya, plafon-plafon dan dinding yang di atasnya itu. Keren banget ya, suasana Jepangnya semakin kenal, semakin bagus, apalagi sampai ke bagian dinding. Dinding sini guys. Oh ya, ini juga sama ya guys ya. Jadi ini dipasang di atas bagian plafonnya, bagian dinding-dinding itu, sama plafon sebagai background dari rangka-rangka atap itu sendiri. Dan desain yang menarik ini, ya, suasana Jepang ini didesain oleh Arpose Project. Ya, itu desainer dari Jakarta mendesain Sushi Tei yang ada di DP Mall Semarang ini. Jadi suka nggak dengan desainnya Arpose Project di Sushi Tei DP Mall Semarang ini? Kalau suka, support kita dengan subscribe. Nanti kita akan lebih semangat untuk ke beberapa project menggunakan koleksi-koleksi Habit by Hand sebagai ide dari inspirasi untuk mendesain-desain memakai koleksi Habit by Hand. And this exclusively Habit by Hand. Bye guys.